Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe biar Mimin tambah semangat bikin videonya. Iya tidak? Tang, kamu di rumah punya burung apa? Punya burung puyuh. Burung apa tuh, Tong? Burung puyuh. Hah? Burung apa, Tong? Burung puyuh. Boleh gua minta gak, Tong? Soalnya gua gak punya mainan di rumah. Aku cuma punya satu kok. Itu juga sisa dimakan kucing. Udah, burung lu buat gua aja ya. Biar gua ada kegiatan gitu kalau pagi dengerin suara burung. Kenapa kamu gak beli aja, men? Di toko kan banyak. Gak ada, Otong. Banyak, Omen. Kemarin kan gua habis dari pertokoan Jalan Arif Rahman Hakim. Gua lihat di pertokoan situ banyak banget tukang burung. Masa kagak ada sih? Kagak ada, Otong Surotong. Kalau gak percaya, lu cek ke sana sendiri deh. Maksud gua gak ada duitnya, Otong. Kalau harus beli. Ada dasar lu pengennya gratisan mulu. Ya udah, kalau emang lu gak mau ngasih, sekarang temenin gua yuk. Temenin kemana? Temenin gua nyari burung ke hutan. Ya siapa tahu bisa nemu burung yang bagus. Boleh juga tuh. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Hayu. Men, kita kan gak bawa alat. Terus gimana cara kita nangkep burungnya? Ya kita nyari sarangnya tuh, Tong. Kita nyari yang masih anakan. Lagian kalau kita nyari yang udah gede, belum tentu bisa hidup kalau kita dipelihara. Kadang suka betul juga lu. Tong, Otong, ini sepeda motor siapa, Tong? Iya, di tengah hutan gini ada sepeda motor. Apa orang yang lagi nyari rumput gitu motornya? Coba deh, kamu tengok, ada orangnya gak? Gak ada, Tong. Apa jangan-jangan motor yang dimaling, terus ditinggal di sini? Gak juga sih. Gimana kalau kita bawa nih motor? Terus kita jual. Nah, duitnya itu bisa buat beli burung. Lumayan kan? Sembarang lu ah. Nanti orangnya nyariin gimana coba. Terus ini motor siapa coba? Mana gua tahu. Ya udah, makanya kita jual aja yuk. Jangan main jual aja. Nanti orangnya nyariin gimana coba. Asal lu tahu, kehilang sesuatu itu sangat menyakitkan. Apalagi menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Bacot. Tang, lo dengar suara ada cewek menjerit gak? Kayaknya sih denger. Kok kayaknya sih, Tong? Lu denger kagak? Iya, gua juga denger. No. Tuh. Suaranya ada lagi. Ada suara cowoknya juga. Wah, jangan-jangan orang yang lagi mesum. Ayo, Tong, kita cari. Thank you.
Hai hai. Ketahuan lagi mesum di kebun lu ya. Kita bawa ke kantor desa aja Tong, biar mereka jera. Tunggu, siapa yang lagi masum? Ya kalian berdua lah. Dua sejoli di tengah hutan. Ngapain coba kalau bukan mesum? Kita ini adik kakak, masa masum sih? Alasan aja lu . Kita langsung giring aja ke kantor desa. Kalian jangan membuat fitnah. Kita di sini lagi ziarah di makam orang tua kita. Jangan seenaknya menuduh kita. Hah? Oh, iya Tong, kuburan. Iya benar. Gua gak ngeh, kirain gak ada kuburan. Ya sudah kalau begitu kita minta maaf ya. Kirain kita kalian bukan sedang berziarah. Iya gak apa-apa. Kalau begitu kita pamit dulu ya. Iya silahkan. Padahal gue sering kesini, tapi cuma baru kali ini gue tahu kalau di situ ada kuburan. Iya, gue juga sama. Emang beneran, lo baru tahu di situ ada kuburan? Beneran. Padahal kemarin-kemarin itu kuburan kagak ada. Menurut lu itu kuburan siapa, men? Mana gue tahu. Apa jangan-jangan kita dikadalin sama itu orang? Hah? Bener juga lu. Ayo kita cek lagi. Men, sepeda motornya udah gak ada. Coba kita cek ke sana lagi. Tuh kan benar, kita dikadalin. Sialan, kalau ketemu lagi, gua karungin tuh orang.